Selamat datang ke dalam acara pelajaran sekolah sahabat kita. Dalam acara pelajaran sekolah sahabat kita, kita akan kembali diajak untuk mempelajari berbagai pelajaran dari firman Tuhan. Hari ini judul besar kita adalah peranan jemaat di dalam masyarakat. Apa peranan jemaat dalam masyarakat di mana kita hidup sekarang? Kita perlu tahu apa yang harusnya menjadi peran kita, tugas dan tanggung jawab kita dalam kehidupan ini. Hari ini ayat inti kita terdapat dalam buku Yohanes 10 ayat 5. Di sana dikatakan, tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Anda ingat kisah tentang domba dan gembalanya? Seorang gembala domba yang menggembalakan domba, dombanya kenal suara gembalanya. Kalau suara orang asing, mereka tidak akan kenal, mereka tidak akan pergi ke sana. Inilah domba. Domba akan ikut suara gembalanya. Walaupun ada suara orang bilang, ini ada makanan. Domba itu tidak akan pergi ke sana. Apakah kita pun menjadi domba yang baik atau sebaliknya? Hari ini kita membaca mengenai Yesus mengajak mereka, ikutlah aku. Dan sebelum Yesus mau mengajak orang di luar sana, dia pun sudah terlebih dahulu mengajak kita. Yesus katakan, ikutlah aku. Pertanyaannya, apa makna dari ikutlah aku? Banyak orang mengatakan, ikutlah aku. Di saat Yesus mengatakan ikutlah aku, dia bukan hanya sekedar mengatakan ikutlah aku ke gereja. Yesus bukan mengatakan ikutlah aku karena aku membayar perpuluhan, bukan. Yesus bukan mengatakan ikutlah aku karena aku lakukan ini dan itu. Tapi kita diajak untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Peduli kepada setiap orang seperti yang Yesus lakukan. Di saat kita dikatakan mengikut Kristus, artinya kita diajak untuk memiliki karakternya, memiliki kesukaan yang sama seperti yang Kristus miliki. Pada tahun 362 Masehi, diceritakan ada seorang kaisar Romawi yang bernama Julian. Dia meluncurkan kampanye untuk menghidupkan kembali kekafiran. Kekristenan mengambil alih kerajaan Romawi, dan dia bersama para pemimpin kekafiran menjadi khawatir. Jadi, inilah cerita sejarah pada zaman itu. Semenjak para rasul mulai menyebar pengajaran mereka kemana-mana, kekaisaran Romawi, sebuah kerajaan yang terbesar pada zaman itu, sudah mulai dipengaruhi oleh kekristenan. Yang tadinya orang Kristen dikejar-kejar, akhirnya orang Kristen mulai menjadi orang-orang yang duduk di bangku pemerintahan. Mulai banyak orang-orang yang mengikuti Tuhan di sana. Lalu ada seorang kaisar yang merasa bahwa, wah ini gak beres nih. Kalau kekristenan sudah masuk, kekafiran akan mati. Penyembahan berhala dan lain-lain. Lalu dikatakan, dia mengumpulkan para pemimpin kafirnya. Lalu nasihat Julian kepada seorang imam kafir terkemuka, mengungkapkan keprihatinannya. Dan memberikan petunjuk mengapa kekristenan bertumbuh begitu cepat. Dia katakan, saya pikir bahwa ketika orang miskin secara sengaja ditelantarkan dan diabaikan oleh para imam kafir, orang-orang Galilea yang tidak beriman, yang disebut orang Kristen itu, mengamati ini dan mengabdikan diri mereka untuk kebaikan. Mereka mendukung tidak hanya orang-orang yang miskin, tetapi orang miskin dari golongan kita juga. Jadi orang Kristen pada zaman itu bukan hanya peduli kepada orang miskin kelompok mereka saja, orang Yahudi saja, enggak. Bahkan orang Romawi pun mereka bantu. Setiap orang dapat melihat bahwa rakyat kita kekurangan bantuan dari kita. Ini yang terjadi pada zaman itu, dan berdasarkan penelitian oleh para pemimpin agama saat itu, mereka memberitahu kepada sang kaisar, kenapa kekristenan bisa begitu meningkat? Karena mereka peduli. Sahabatku, mari kita renungkan hal ini. Seharusnya
inilah yang menjadi peran dari jemaat kita. Seharusnya ini peran dari kita dan keluarga di tengah masyarakat di mana kita hidup. Kekristenan pada zaman dulu, mereka menyebut diri mereka pengikut Kristus. Dan mereka peduli kepada setiap orang seperti Kristus. Bukan hanya sekedar pergi ke gereja, duduk, nyanyi, baca firman, dengar khotbah, makan, dan pulang. Bukan. Mereka gunakan waktu mereka untuk dilatih satu dengan yang lain dan melakukan pekerjaan misi. Bukan hanya sekali sebulan, bukan hanya setahun sekali, tetapi setiap hari. Ini menjadi bagian dalam hidup mereka. Mereka gunakan waktu mereka. Mereka atur jadwal sedemikian rupa sehingga siapa yang bisa di hari ini, siapa yang tidak bisa besok. Gereja seharusnya menjadi sebuah tempat untuk pelayanan. Bukan hanya sekedar tempat untuk beribadah, berkumpul. Ini harusnya jadi misi kita. Pelajaran kita tidak lama lagi akan berakhir. Tapi pertanyaannya, apakah pelajaran ini sudah hidup dan kita praktekkan di tengah keluarga kita? Apakah pelajaran ini sudah kita praktekkan di tengah jemaat kita? Jangan buat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia. Mari kita berkumpul, ajak keluarga kita berkumpul, ajak jemaat kita berkumpul. Kita doakan apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat ini. Langkah berikutnya kita lihat apa yang masyarakat ini butuhkan. Karena kebutuhan di setiap tempat berbeda-beda, kita tidak bisa katakan, oke, kita pelayanan di bagian kesehatan saja. Oke, kita buatkan pendidikan saja buat mereka yang tidak. Kita harus lihat apa kebutuhan mereka. Jangan-jangan mereka nggak butuh apa-apa. Jangan-jangan yang kita tawarkan tidak mereka butuhkan. Nah, berikutnya kita lihat. Ini juga terjadi pada zaman itu. Dan Kaisar itu mulai mengerti bahwa orang-orang pengikut Kristus, bayangkan, ditinggal pergi oleh pemimpin mereka. Jumlah mereka pada saat itu hanya 11 orang murid Yesus. Tapi tidak lama, sampai pada hari ini kita lihat jumlah mereka sangat banyak. Walaupun banyak juga yang sekedar mengaku mengikut, tapi kita bisa lihat sebuah pergerakan yang harusnya mati, harusnya diredam karena cuma ada 11, tapi bisa sampai ke seluruh dunia. Betapa luar biasanya di saat Tuhan bekerja. Sahabatku, bukankah seharusnya gereja kita lakukan hal yang sama? Jemaat kita, rumah tangga kita harusnya lakukan hal yang sama. Mari kita lanjut. Bangsa Romawi telah mengharapkan kekristenan memudar ketika pemimpin mereka, Yesus Kristus, mati. Sebaliknya, sejumlah warga negara Romawi mengikut Yesus. Bagaimanakah mereka menjelaskan masalah ini? Para pengikut Yesus menunjukkan kasihnya melalui memenuhi kebutuhan dasar dari orang-orang di sekitar mereka. Itu yang Yesus lakukan ketika dia berada di sini. Dan itulah juga yang pengikutnya akan lakukan. Tidak heran bahwa ketika diberikan tawaran untuk mengikut Yesus, banyak orang yang menerima. Sahabatku, ini yang terjadi di zaman permulaan dulu. Lalu kita lihat setelah iblis melihat ini, dia mengubah strateginya. Dia bawa para pengikut Kristus ini duduk di jabatan-jabatan besar di pemerintahan. Dia buat para pengikut Kristus ini menjadi orang-orang yang tadinya dikejar-kejar, yang tadinya miskin, oh jadi orang yang kaya. Awalnya di generasi pertama, oh mungkin mau suka berbagi. Tapi anak dan keturunan mereka, di saat tidak diajarkan prinsip yang benar dari firman Tuhan, mereka menjadi mementingkan diri. Kita mungkin sebut ini nyata di sekitar kita. Orang hidup bekerja, ya mereka berikan persepuluhan kepada Kristus, berikan persembahan. Tapi hampir semua uang yang dia miliki yang lain adalah untuk dirinya. Semuanya digunakan untuk kepuasan pribadinya saja. Beli ini, beli itu yang belum tentu dia butuhkan. Ini bahaya. Ini strategi si iblis.
Dia senang di saat kita mengaku mengikuti Tuhan, tapi kita mementingkan diri. Kita habiskan pikiran, tenaga, waktu kita untuk hal-hal duniawi. Sahabatku, setan mengubah strateginya, dan hari ini banyak orang yang mengaku mengikuti Tuhan, tapi hidupnya di jalan yang sebaliknya. Panggilan dari Kristus adalah ikutlah aku. Bukan menjadi, yuk jadi ikut agama ini. Yuk pergi ke gereja ini, ke gereja itu. Bukan. Bukan itu. Panggilan Kristus adalah ikutlah aku. Mengikut kemana Yesus pergi, lakukan apa yang Yesus lakukan. Tentu, menjadi bagian dari jemaat adalah penting karena jemaat akan mengkoordinasi pekerjaan yang akan kita lakukan. Itu penting, tapi jauh lebih penting mengikuti Kristus. Lihat kesederhanaannya, lihat kehidupannya, pola pikirnya, tindakannya yang harusnya kita lakukan, yang harusnya kita contoh. Ada seorang anak muda yang mengasihi Tuhan dan ingin memberitahu orang lain tentang Yesus. Orang muda ini pandai berbicara, berkarisma, dan dia adalah seorang saksi yang luar biasa. Orang-orang senang mendengar dia berbicara. Namun ada masalah yang berkesinambungan. Dia selalu takut untuk meminta orang-orang untuk membuat komitmen kepada Yesus. Hal ini mengejutkan anggota jemaat lainnya. Karena dalam hal lain, dia nampak begitu berani untuk Tuhan. Sehingga bersedia untuk berbicara secara terbuka tentang keyakinannya. Akhirnya ketika ditanya tentang hal itu, dia memberi argumen yang kita sering kali lihat. Seperti di pelajaran sebelumnya kita sudah baca, bahwa itu bukan karunianya. Banyak orang mengatakan, saya bukan karunianya di sini. Saya ikut Tuhan, tapi untuk bersaksi, oh itu bukan karunia saya. Untuk mengajak orang kepada kebenaran, itu bukan karunia saya. Karunia itu sebenarnya hanya karunia waktu. Di saat kita menggunakan karunia waktu kita, kita akan punya kemampuan. Sahabatku, kalau kita gunakan karunia kita dengan baik, kita akan diajak untuk mengambil pilihan-pilihan yang baik. Seseorang yang mau peduli kepada orang lain, kita harus perjelas dulu apa yang mau kita ajak. Kita bukan mengajak orang untuk masuk ke dalam sebuah perkumpulan saja. Kita bukan mengajak orang untuk mengubah di KTP-nya supaya diganti. Ini tadinya apa, ada sekarang jadi apa. Bukan itu. Bukan mengubah catatan baptisan. Bukan. Tapi mengajak orang untuk mengikuti Kristus. Salah satunya melalui ini. Di saat kita mengajak orang lain untuk mengikuti Kristus, yang kita ajak adalah mengikuti apa yang Kristus lakukan, menuruti firman-Nya. Dan adalah mustahil untuk mengikuti firman-Nya sementara kita masih hidup dalam kehidupan kita yang lama. Kita ajak mereka untuk meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan mereka, karena itu menyakiti hati Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada sekedar dicelup, lalu ganti, sekarang sudah masuk di gereja ini. Itu bukan itu yang paling penting. Yang lebih penting adalah perubahan tabiat dan karakter. Dan ini merupakan sebuah proses yang terus-menerus. Karena seseorang bisa saja jatuh. Dan fungsi jemaat itulah yang harusnya mengangkat dan menguatkan mereka. Sahabatku, apakah kita sudah sedang melakukan tugas dan tanggung jawab kita ini? Nah, berikutnya yang perlu kita ingat adalah, kalau kita tidak merasa senang di saat kita mengikuti Tuhan, kalau kita saja tidak rasa bahagia melayani Tuhan, kalau saja kita merasa tidak nyaman di dalam perkumpulan jemaat kita, mustahil kita mau ajak orang. Karena kita aja gak rasa nyaman, kita aja gak rasa bahagia. Artinya kalau sampai itu orang diajak masuk,
Tuh orang mungkin akan merasakan pengalaman yang lebih parah dari kita. Jadi sahabatku, kita harus terlebih dahulu bahagia berjalan bersama Tuhan. Kita harus terlebih dahulu berdamai dengan saudara-saudara kita. Menyingkirkan setiap permasalahan yang tidak esensial. Sehingga kondisi kita akan buat orang lain untuk merasakan kebahagiaan yang sama di saat mengikuti Tuhan. Lalu berikutnya, pemuda ini mengatakan, dia mengaku dia takut ditolak. Dia selalu merasa sedikit tidak layak sebagai saksi Tuhan. Dan dengan demikian takut orang lain tidak membuat komitmen kepada Yesus ketika dia selesai bertanya kepada mereka. Yang lain di dalam gereja menjelaskan kepadanya bahwa bersaksi bukanlah tentang kita, tetapi tentang Yesus. Kita akan selalu menjadi saksi yang tidak sempurna. Meskipun kita bisa dengan penuh doa dan kasih mengarahkan mereka kepada Yesus, tapi kita tidak bisa melakukan peran Roh Kudus yang satu-satunya dapat membawa keyakinan dan pertobatan. Kita sesungguhnya adalah saluran akan kasih Kristus kepada orang lain. Sama seperti sebuah pipa, kita hanya saluran. Bukan kita yang menguatkan mereka, bukan kita yang mengajak mereka mengambil pilihan, bukan. Itu salah besar kalau kita pikir, oh orang ini bertobat karena khotbahnya dia. Orang ini bertobat karena dia yang ngajak. Itu setan senang dengar itu, karena itu meninggikan diri. Jauh sebelum kita mulai, Roh Kudus sudah terlebih dahulu mengetuk hatinya. Roh Kudus sudah terlebih dahulu mengajak orang itu ke dalam kebenaran. Jangan sampai kita mengambil kredit dan katakan, karena saya. Bahaya. Berikutnya kita harus ingat bahwa semua ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Begitu juga pekerjaan yang sama yang Roh Kudus sedang lakukan di hati kita. Roh Kudus terus mengetuk agar kita mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan bukan hanya sekedar tulisan di KTP, tapi mengikuti kehidupannya, kesederhanaannya, kesetiaannya, ketekunannya, bahkan di tengah problem dan masalah yang dia hadapi. Hal yang sama Tuhan ingin agar kita lakukan. Sahabatku, sampai di sini pembacaan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Marilah kita ajak diri kita untuk mengikuti Kristus. Kita ajak keluarga kita untuk mengikuti Kristus. Kita ajak keluarga sahabat teman-teman kita untuk hidup dengan sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Dan temukan kebahagiaan itu. Di saat kita sudah menemukan kebahagiaan dalam mengikuti Kristus, sudah pasti kita tidak akan mau simpan kebahagiaan itu sendiri. Kita akan mau bagikan kepada orang lain. Saya mau orang tersebut juga berada di dalam jemaat kita melakukan misi yang sama. Kita akan ceritakan kepada mereka. Kita akan mengajak mereka. Kenapa? Karena kita senang berada di sini. Kita senang mengikuti Tuhan. Walaupun problem dan masalah apapun yang mungkin kita hadapi di depan. Ini yang terjadi kepada para rasul. Ini yang terjadi kepada para reformator dan para martir. Walaupun dianiaya, walaupun di tengah problem, masalah, dan tantangan, mereka tetap bersuka cita. Dan melalui kesaksian mereka, banyak orang yang bertobat. Tanyakan kepada Tuhan pada hari ini. Minta kepada Tuhan sebuah pengalaman berjalan bersama dengannya. Biarlah pengalaman itu bisa kita ceritakan kepada setiap orang. Sampai bertemu lagi, dan Tuhan memberkati. Thank you.